Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saat ini Kang Kombor sedang berada di Cangkruk Kopi dan sedang menyaksikan pemanggangan kopi. Kita lihat kopinya sedang dimasukkan ke dalam mesin pemanggang kopi. Seperti apa selanjutnya? Silahkan kawan-kawan lihat. Tetapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Kang Kombor. Ya kawan-kawan, kopi yang tadi dimasukkan itu dipanggang di dalam ruang pemanggangan atau roasting chamber pada mesin pemanggang kopi. Terlihat pada video ini, kopi itu berputar di dalam ruang pemanggangan. Kopinya dipanggang pada suhu tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Setelah nanti pemanggangan selesai, kopi akan dikeluarkan ke cooling tray atau nampan pendingin. Ya kawan-kawan, kopi yang dipanggang medium ini sepertinya sudah pada tingkat yang diinginkan, makanya kopinya kemudian dikeluarkan ke cooling tray atau nampan pendingin. Di nampan pendingin ini kopi ditiriskan selama lebih kurang 3 menit. Tujuannya agar kopi menjadi dingin dan siap untuk dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan kopi. Yang sedang dipanggang medium ini adalah kopi Arabica kunci. Harum sekali baunya kawan-kawan. Tetapi Kang Kombor tidak bisa menceritakan seperti apa keharuman kopi itu. Yang jelas kalau kawan-kawan berada di sini, kawan-kawan akan dapat mencium aroma kopi yang sangat harum dan sangat nikmat. Kawan-kawan, nampaknya proses pendinginan kopi telah selesai dan kopi yang dipanggang serta didinginkan siap dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Nah, terlihat di dalam video kopi telah ditampung ke dalam tempat penyimpanan. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini video tentang proses pemanggangan kopi ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.